Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, InsyaAllah hari ini kita akan sambung semula kelas kapal kita. Dah lama dah kan kita tak buat sebelum-sebelum ni. Jadi untuk hari ini kita sambung semula. Sebelum mula kelas, kita baca doa sama-sama. Okay? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alayna hikmataka wanshur alayna min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wayassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, hari ini kita akan pergi kepada tajuk ibadah. Maksudnya subjek ibadah, iaitu tajuk konsep kebersihan dalam ibadah. Okey, sebelum kita teruskan kepada next slide. Okey, saya nak tanya, betul tak nama Nur Izzati? Betul? Itu nama apa? Kairin Safia. Saya nak panggil apa ni? Safia. Safia, okey. Safia apa tahu? 7 nak masuk 8. Okey, saya nak tanya Safia. Safia tahu tak apa itu kebersihan? Sapu sampah. Sapu sampah lah. Selain sapu sampah, apa itu bersih? Kutip sampah. Apa kan salah satu benda yang bersih kan? Nanti kita akan pergi kepada apa sebut apa benda apa sebenarnya kebersihan atau pembersih dalam Islam ni. Kan? Kita belajar tentang kita tahu kita kena dengar orang bagi tahu apa ni kena sediakan bersih, kemas, kan? Kenapa kita kena sentiasa bersih? Bukan diri kita saja, tempat sekeliling kita, kan? Nanti kita pergi satu-satu, okey? Alright. Seterusnya, kita dalam tunjuk slide seterusnya. Awak boleh nampak slide kan? Okey, seterusnya kita pergi kepada maksud kebersihan dan bersuci dalam Islam. Ada dua lah. Satu kebersihan, yang kedua adalah bersuci. Dua benda ni adalah perkara yang sama. Cuma dia ada maksud yang berbeza sedikit je lah. Tapi umumnya benda yang samalah, sesuatu yang bersih ataupun suci. Okey, kita pergi yang pertama iaitu kebersihan. Okey, boleh Safia baca apa itu kebersihan? Boleh? Kebersihan, nampak tak? Dekat slide tu. Boleh baca tak? Boleh? Tak. Okey, tak apa Ustazah baca untuk awak. Okey, satu kita pergi ke yang pertama dulu, kebersihan. Iaitu membersihkan diri, diri kita kan. Pakaian, apa yang kita tengah pakai sekarang ni, contohnya tudung, baju dan tempat tinggal dari segala kekotoran. Kan? Kita tahu dah apa itu bersih? Bersih daripada kekotoran. Okey, contoh dia kata yang pertama tu kan diri, diri kita. Diri kita mestilah bersih kan? Itu tak pagi tadi kita mandi tu kan? Kita bangun tidur, kita mandi. Kita bersihkan diri, betul? Nah, mandi itu salah satu cara untuk membersihkan diri. Yang kedua, pakaian. Kan? Contoh pakaian yang tudung Safia pakai sekarang ni. Baju yang Safia pakai sekarang ni. Mesti dalam keadaan yang bersih, kan? Mesti dah, supaya badan kita tu, bila kita pakai tu rasa selesa. Lagi-lagi bila kita pakai tudung kan? Perempuan kita pakai tudung ni, naklah pakaian selesa kan? Kita pakai ni selesa bila kita pakai. Dan yang ketiga adalah tempat tinggal. Kalau tempat tinggal ni rasa macam luas. Cuba Safia tengok keadaan tempat Safia sekarang. Ataupun tempat Ustazah sekarang kan. Selalu duduk atas meja apa semua. Mesti dalam keadaan yang bersih ataupun kemas. Tak ada kotoran. Ke ada ada tahi kucing kat situ? Ada tak? Ada ke kat tempat Safia? Tak ada kan? Salah satu contoh kotoran lah. Kita buat macam tak logik lah kan. Ada ada tahi kucing lah. Tapi contoh lah kan. Benda tu menunjukkan tidak bersih. Tempat tu tidak bersih. Tapi kita tengok kita sekarang ni dalam keadaan yang bersih. Itu maksud kepada kebersihan. Okey, yang kedua adalah bersuci. Okey, bersuci ni pula adalah membersihkan diri, pakaian dan tempat tinggal dari segala kekotoran.
Jadi sama juga dengan kebersihan, tapi dia ada sambungan sikit. Sehingga semua ibadah sah dan diterima oleh Allah. Itu beza dia. Kita bukan sekadar nak bersih saja. Kita bukan sekadar nak keadaan yang selesa saja pakai yang kita kemas ke apa ke. Tapi nak semua tu ada pada diri kita supaya ibadah kita. Contoh kita solat, kita baca Al-Quran. Semua ibadah yang kita buat tu diterima oleh Allah. Betul? Sebab kalau kita tengok kan orang semayang kat masjid. Contoh kat masjid. Masjid adalah tempat yang bersih kan, yang suci. Kenapa? Bila kita masuk masjid, kita rasa tenang je. Sebab memang masjidlah tempat tu kena keadaan yang bersih. Kadang tak ada pun. Memang tak ada pun tarik kicap kan, apa semua kan. Sebab masjid dalam keadaan yang bersih. Itu maksud bersuci. Ada beza sikit je dengan kebersihan tu. Beza dia adalah sehingga semua ibadah sah dan diterima oleh Allah. Simple eh? Alright. Okay, seterusnya adalah kita pergi next slide. Okay, cara-cara menjaga kebersihan jasmani. Kita tahu tak apa itu jasmani? Siapa tahu tak apa itu jasmani? Tak tahu. Dekat sekolah ada tak pendidikan jasmani? Ada. Ada tak? Ada kelas pendidikan jasmani? Yang kena bersukan, ada tak? Tak ada. Oh, okey. Kalau rasanya mungkin darjah 3 kot ke atas tu, saya tak pastilah dia akan ada apa ni, pendidikan jasmani. Okay, pendidikan jasmani kan kita bersukan kan? Maksudnya badan kita. Jasmani ni adalah badan kita. Itu tubuh badan kita, tangan kita, muka kita, kaki kita, kan? Itu maksudnya jasmani. Okey, macam mana kita nak bersihkan jasmani ni? Okey, contoh. Pasal saya nak suruh Safiyah sebutlah. Berdasarkan gambar yang Safiyah nampak tu kan? Yang pertama kita kena buat apa? Nampak tak? Berdasarkan gambar yang Safiyah nampak dalam slide tu, apa benda yang kita boleh buat untuk bersih jasmani? Salah satunya? Basuh kasut. Membasuh kasut. Kasut ni adalah salah satu pakaian kita. Ingat tak tadi? Kita pergi ke destinasi ataupun maksud kepada kebersihan tu kan? Kita bersih pakaian kita. Salah satunya kasut lah. Okay, selain kasut, apa benda lagi kita boleh basuh? Kita boleh, kita mesti dah keadaan yang bersih. Yang kita pakai. Kita pakai kat kaki tu kasut saja kan? Tak ada benda yang kita pakai kat kaki juga. Apa lagi? Ingat tak? Sebelum kita pakai kasut tu, awak nak pergi sekolah kan? Sebelum awak pakai kasut, tak pakai apa dulu kat kaki? Sebelum awak pakai kasut, kan nak pergi sekolah kan? Sebelum pakai kasut tu, awak pakai apa dulu dekat kaki? Stocking. So, kan pandai stocking. Stocking pun kena dalam keadaan yang bersih. Yang tak berbau lah kan. Kadang tu biasanya kalau stocking ni, dia cepat berbau. Sebab tu kita kena ganti selalu. Ganti selalu, nanti kita pun dalam keadaan selesa. Kaki kita pun dalam keadaan yang bersih. Boleh? Okey, seterusnya awak nampak apa lagi dalam gambar tu? Membarus gigi. Membarus gigi, pandai. Okay, pagi tadi kan kita bersih, kita berus gigi dulu kan. Kita bangun pagi, kita basuh muka semua, kita pun berus gigi. Okay, kenapa nak kena berus gigi? Tapi tahu kenapa nak kena berus gigi? Dia cakap dengan orang mulut kita bau busuk. Betul. Nak elak mulut kita berbau dengan busuk. Kan kita kan nak bercakap dengan orang. Bukan kita bangun pagi, kita nak duduk sendiri apa semua. Kita nak bersiap-siap, nak pergi sekolah, nak jumpa kawan-kawan. Tapi kita tak berus gigi. Nanti kawan-kawan macam pelik. Kenapa dia mulut berbau nak bagi tahu? Takut terasa hati kan? Sebab tu kita perlu berus gigi. Supaya gigi kita ni dalam keadaan yang bersih dan segar. Takkan adalah bau mulut tu. Itu salah satu kenapa kita perlu berus gigi. Okey, last seterusnya. Gambar apa dia buat tu? Dia buat apa tu? Menyapu lantai. Menyapu lantai. Okey, menyapu lantai ni tak semestinya kat rumah lah. Contoh dekat kelas kan? Kalau kat kelas Safiyah ada tak jadual yang macam hari ni siapa yang bersih sampah? Hari ni siapa yang sapu lantai, ada tak? Ada. Kan? Itu apa ni? Perkara yang
yang baguslah kita bahagi tugas sama-sama dengan kawan. Lepas tu kita pun bersihkan kelas tu. Itu salah satu untuk cara kita bersihkan tempat tinggal kita, tempat yang kita belajar dekat sekolah. Tempat yang kita belajar ni lagilah kena ke dalam keadaan yang bersih. Supaya kita selesa dan semangat untuk belajar. Okay. Okay, last kali apa benda tu? Apa dibuat tu? Mandi. Nampak tak dekat tepi dia tu ada apa? Yang warna pink tu. Nampak tak? Pink. Yang warna pink tu. Tepi-tepi yang budak tengah mandi tu. Yang warna pink tu apa? Nampak tak? Apa benda tu? Sabun. Sabun. Apa ni? Tujuan sabun ni supaya badan kita ni dalam keadaan yang segar, dalam keadaan yang bersih. Apa ni? Untuk menghilangkan bakteria yang ada pada badan kita. Jadi, keadaan kita pun, apa ni? Badan kita pun dalam keadaan selesa. Boleh? Dan kita pun akan rasa-rasa bersih semangat sehari ni nak pergi sekolah. Untuk kita bangun pagi tadi, kita mandi-mandi nak bersiap ke sekolah kan? Kita pun jadi rasa semangat pergi ke sekolah. Itu salah satu juga lah kenapa kita boleh dalam keadaan yang bersih. Supaya kita semangat nak buat satu-satu kerja ni. Boleh eh? Alright, seterusnya. Yang ni, saya terangkan lah kepada awak. Cara-cara menjaga kebersihan rohani. Okay, rohani ni kalau kita nak faham, lebih dalam nak mudah faham ni, nak mudah faham lagi adalah kebersihan hati kita ataupun dalaman kita. Boleh? Roh. Kebersihan roh ataupun hati kita. Alright. Okay, salah satu cara macam mana kita nak menjaga hati kita ataupun rohani kita. Kalau dekat gambar yang apa ni yang terpapar dekat saya tu kan dalam slide yang saya tunjuk ni, salah satunya adalah berpuasa. Kan sebelum ni kita pernah berpuasa bulan Ramadan dan kita pun sekarang ni dalam musim apa ni dalam bulan Syawal kita pun puasa sunat bulan Syawal. Salah satunya kita berpuasa. Puasa ni apa ni hikmah dia walaupun dalam keadaan kita menahan lapar tu kita tahu apa ni cara untuk menjaga kebersihan rohani kita. Kan apabila kita berpuasa ni kita rasa macam apa ni keadaan kita rasa tenang, hati kita pun rasa tenang kan kita buat ibadah kepada Allah kan. Itu salah satunya. Yang kedua adalah kita berzikir. Kita duduk, contoh selepas kita solat selepas kita sembahkan solat kan kita duduk, kita beristighfar, kita berzikir. Itu salah satu untuk kita tenangkan hati kita. Kan kadang kita rasa takut, tiba-tiba kita rasa gelisah. Contoh kalau macam kita apa ni dalam kelas lah kita rasa macam kenapa ya dengan guru ni, saya rasa takutlah dengan guru ni, macam mana nak bagi tenang hati kan. Ada juga kan guru-guru yang kita rasa takut dah dengan dia, mungkin sebab dia garang ke apa ke, kita tak tahu macam mana nak hilangkan perasaan takut tu. Sedangkan kita tak buat salah pun tapi kita rasa takut dengan guru ni. Jadi salah satu caranya kita cara untuk tenangkan diri kita tu adalah dengan berfikir ataupun kita beristighfar. Okay, salah satu cara yang lain lagi, contoh kalau macam kita rasa tiba-tiba kita rasa macam sedih, tak bersemangat kan nak buat kerja, nak main dengan kawan tapi tak semangat, tak tahu kenapa tiba-tiba kita rasa sedih. Tapi kita boleh dengan cara kita berzikir ataupun kita beristighfar. Okay, itu salah satu cara untuk kita menjaga rohani kita ataupun hati kita. Okay. Seterusnya adalah solat. Solat ni lah benda yang sangat penting kan. Kita solat 5 kali sehari yang wajib tu. Terus kita tambah pula dengan solat-solat sunat yang lain. Jadi hati kita ni akan rasa tenang je. Kita akan tak tenang nak rasa gelisah, rasa takut. Sebab kita tahu dengan kita kita ingat kepada Allah dengan menunaikan solat tu, hati kita akan rasa tenang. Sama juga dengan bersedekah. Kita nampak sedekah tu macam kita bagi sesuatu je kepada orang. Sedangkan di sebalik hikmah bersedekah tu, kita bagi tolong orang kan. Orang tu pun dalam keadaan, bila kita tolong seseorang tu, dia akan rasa gembira. Jadi perasaan gembira tu pun akan kita rasa juga. Bila kita tolong orang, contoh keadaan apa ni, selain bersedekah ni, contoh senyum pun salah satu sedekah kak. Dan juga bila kita jumpa kawan kita kat sekolah kan, bila kita sampai sekolah tu, kita pun senyum, kita pun bagi senang. Assalamualaikum, sihat tak hari ni? Kawan kita yang keadaan macam, contohlah masa tu dia rasa macam tak semangat lah nak pergi sekolah ni. Rasa macam terpaksa je. Tapi tiba-tiba bila kita tegur dia macam tu, dia rasa happy sangat. Rasa tenang lah. Rasa macam gembira lah. Sebab ada kawan kita yang tegur kita macam ni. Kan? Kita senyum pada dia. Itu salah satulah kita, macam mana kita nak menjaga kebersihan rohani kita ataupun hati kita.
Itu salah satu ini contoh-contohlah macam mana kita nak jaga hati kita. Okey, boleh eh? InsyaAllah kita sama-sama praktik benda ni. Kita latih buat sama-sama insyaAllah. Alright, seterusnya. Okey, seterusnya adalah tujuan bersuci dalam Islam. Kenapa kita perlu bersuci ataupun mencari kebersihan tadi kan? Kenapa kita perlu mandi, kita perlu gosok gigi? Mesti ada sebab-sebab dia ataupun ada hikmah dia. Ataupun ada tujuan dia. Okey, yang pertama adalah tubuh badan sihat. Tubuh badan yang sihat. Sihat tubuh badan. Okey, cuba bayangkan. Seseorang ni, dia tak pernah mandi pun dalam hidup dia. Rasa macam mana hidup dia? Rasa tak tenang kan? Ataupun tak, dalam keadaan tak selesa. Ataupun badan dia tu, akan tiba-tiba akan, mungkin akan tak larat nak buat kerja ataupun rasa tak selesa. Tiba-tiba ada penyakit kan? Dapat penyakit tu, penyakit ni. Sebab dia tak mandi. Walaupun kita rasa macam simple je pun, mandi je pun. Tapi bila kita tak buat benda tu, kita tak buat lama sangat benda tu, akan jadi, akan timbulnya akan timbulnya faktor-faktor lain. Okay. Contohlah, ini bukan Ustazah suruh, tapi contoh kita bayangkan kalau kita tak mandi dalam satu minggu. Lepas tu kita pergi sekolah, agak-agak apa respon kawan-kawan kita. Mesti dia orang pun tak nak kawan dengan kita lah. Sebab kita tak pergi lagi kat dia orang, dah memang bau sangat dah badan kita kan. Jadi benda tu tak selesa lah. Kita pun akan jadi, diri kita sendiri akan rasa tak selesa. Betul? Okay. Seterusnya adalah amalan sah dan diterima oleh Allah. Kan tadi kan ingat tak kenapa kita kena gosok gigi, kita kena mandi? Salah satunya adalah untuk diterima amalan kita. Okey, Ustazah nak tanya, sebelum kita sembahyang, kita kena buat apa? Sebelum kita solat, kita perlu buat apa? Siapa tahu tak? Kan, perasan tak kalau macam orang nak pergi sembahyang ke apa, nak pergi ke masjid, dia akan pergi ke tandas dulu, tapi dia buat apa dekat tandas? Ataupun dia pergi bilik air dulu, dia buat apa? Sebelum kita sembahyang tu kan, kita buat apa dulu? Kita ambil air. Wuduk. Kita ambil air wuduk. Betul. Kita ambil air sembahyang dulu. Sebab salah satu, kalau kita nak sembahyang ni, pastulah kita kena ada dalam keadaan berwuduk ataupun kita dah keadaan suci. Okay. Bila kita dalam keadaan suci, barulah ibadah solat kita tadi tu diterima oleh Allah. Boleh eh? Alright, seterusnya dijauhi oleh syaitan. Okay. Sebab apa dijauhi oleh syaitan? Sebab salah satu perkara yang syaitan suka adalah kotor. Jadi kalau tempat tu bersih, badan kita pun bersih, adalah gangguan daripada syaitan kan? Betul tak? Kan? Itu salah satu kenapa kita perlu bersuci dalam Islam. Okay, seterusnya disukai oleh rakan-rakan. Macam saya bagi tahu tadi. Kan kita mandi apa semua, kita gosok gigi. Nanti kawan-kawan kita pun akan suka. Sama juga kita pun akan suka dengan kawan kita yang gosok gigi ataupun mandi tu dalam keadaan yang bersih. Kita nampak pakaian dia pun bersih, tempat dia pun bersih, tempat meja dia pun bersih apa semua kan. Boleh? Itu kenapa kita perlu bersuci dalam Islam. Alright, seterusnya kita pergi kepada ni aktiviti kebersihan dalam kehidupan. Okay. Dan sama juga macam tadi, yang pertama adalah menggosok gigi. Setiap hari pasti, mesti kena, setiap hari kena gosok gigi. Sekurang-kurangnya 3 kali sehari ataupun 2 kali sehari, bangun pagi dengan malam sekali. Kalau nak rajin lagi, siang hari tu dalam pukul 2 ke, tengah hari sebelum masuk waktu petang tu kita gosok gigi juga. Itu lagi cantik. Ataupun 5 kali sehari, setiap kali kita nak solat, kita gosok gigi. Itu lagi lah cantik. Setiap kali nak solat. Alright, seterusnya istinja. Istinja ni adalah membuang air besar ataupun air kecil. Bersih daripada hadas kecil. Kita perlulah membasuhkan. Kalau kita sekadar buang air besar saja ataupun air kecil saja, kita tak bersih pun. Tak boleh lah macam tu. Kita kena bersih. Kan? Alright, seterusnya adalah mandi. Sama juga lah yang tadi. Mandi setiap kali, setiap hari, kalau boleh 2 kali sehari. Pagi dan waktu malam. Sebab setiap hari tu kadang-kadang kita pergi badan. Dah pergi bermain dengan kawan-kawan, berpeluh daripada badan kita. Tapi kita tak mandi malam tu. Rasa-rasa selesa tak nak tidur malam tu. Mesti tak kan? Tak selesa kan? Jadi perlulah kita mandi waktu petang tu. Ataupun sebelum maghrib tu kan? Kita mandi waktu tu. Okay, boleh. Dan yang terakhir adalah berwudu. Berwudu ni pentinglah untuk kita
sunatkan solat ataupun kita nak baca Al-Quran tu. Ha, lagi sunat kita ambil air semayang dulu, baru kita ambil Al-Quran dan kita baca. Itu lagi selesa dan kita pun akan rasa tenang lagi. Kita buat benda tu akan rasa tenang. Okay, seterusnya. Saya pergi lagi sikit lah. Okay, hikmahnya adalah apa yang kita akan dapat kalau kita buat benda tu. Hikmah kita menjaga kebersihan dalam kehidupan seharian. Yang pertama, gosok gigi tadi. Gigi jadi akan jadi bersih dan sihat. Okay. Yang kedua adalah mulut dan nafas berbau wangi. Itu kepentingan kita gosok gigi. Dan yang terakhir adalah disukai oleh rakan. Benda yang sama je lah yang tadi yang kita pernah sebutkan. Sebab dia mengerapunya perkara-perkara yang sama saja. Okay. Yang kedua adalah istinja ataupun kita kata membersih selepas kita buang air besar ataupun air kecil. Okay. Yang pertama, organ dalaman menjadi bersih. Anggota badan kita ni akan dalam keadaan yang bersih ataupun sihat. Yang kedua, perut menjadi selesa. Kan, betul tak? Kita pun akan rasa selesa je nak buat sesuatu perkara tu kan. Terutama bahagian perut kita lah. Benda yang hari kita makan, pada tu perut ni main peranan yang penting dalam kehidupan seharian kita. Dan yang kedua, ada yang ketiga adalah badan menjadi sihat. Kan, cuba bayangkan kalau seseorang tu ditahan je, dia nak buat air kecil tapi ditahan je sebab kalau tak nak beristinja tu. Mesti dia rasa tak selesa kan? Badan dia rasa tak selesa. Sebab tu perlunya kita beristinja. Okay. Yeah. Alright, seterusnya. Mandi. Okay, mandi, tujuan dia ataupun hikmah dia tu akan kita akan tubuh badan kita menjadi bersih dan sihat. Sama juga kita akan rasa segar, badan pun akan rasa sehat. Kan? Yang terakhir adalah wudu. Kenapa kita perlu berwudu ni? Salah satunya adalah tubuh badan menjadi bersih dan sihat. Kedua, mendapat pahala. Ini salah satu sebab kenapa kita perlu berwuduk. Kita nak dapatkan pahala ambil wuduk tu. Kan? Dan yang ketiga adalah yang paling penting lah. Ibadah kita menjadi sah. Sebab kalau seseorang tu dia semayang ni. Tapi dia tak ambil semayang pun. Dia tak ambil wuduk pun. Mesti nak solat dia tu tak sah. Sebab kita perlu ambil semayang dulu. Okay, boleh? Mana-mana kalau kita belum belajar lagi, kita cuba belajar dulu macam mana nak ambil wuduk. Belajar dengan kawan-kawan, tengok kawan-kawan buat macam mana. Ataupun tanya ustazah kat sekolah, macam mana betul tak ustazah saya ambil air semayang ni atau air wuduk ni. Kan? Lepas tu bila kita nak solat, ibadah kita tu pun akan jadi sah. Diterima oleh Allah, insyaAllah. Alright. Okay. Kita pergi sikit lah latihan untuk hari ni. Boleh? Sebelum kita habiskan kelas hari ni, kita pergi latihan dulu. Okey, sebelum tu Ustaz nak tanya, Safia benda boleh baca ke? Yang dekat yang Ustaz tunjuk ni, boleh baca? Boleh? Boleh. Ustaz nak skip lah yang ni. Kita jawab yang mudah-mudah je. Boleh. Alright, Ustaz baca dulu eh. Pilih jawapan yang betul bagi jenis kebersihan yang berikut. Okey, nanti Safia tengok gambar. Agak-agak gambar tu kebersihan jasmani tu. Gambar yang pertama, gosok gigi. Nah, gosok gigi kebersihan badan ke ataupun hati? Gosok gigi, ingat tak? Gosok gigi kebersihan jasmani ke rohani? Kebersihan badan kita ke ataupun kebersihan hati kita? Kebersihan jasmani. Jasmani, pandai. Jasmani itu badan kita, anggota badan kita kan? Gigi kan salah satu anggota badan kita. Alright, seterusnya. Berpuasa. Kebersihan jasmani ke rohan? Awak keliru ke? Boleh tak? Rohani. Kau pandai rohani. Saya tunjuk sekejap. Kebersihan rohani yang tadi kan? Ni kebersihan, cara-cara menjaga kebersihan rohani. Salah satunya kita berpuasa. Boleh eh? Kita teruskan tadi. Sama sekali lagi. Latihan untuk hari ini. Alright. Yang seterusnya. Solat. Menunaikan solat. Kebersihan jasmani ke rohani? Rohani. Rohani pandanya kebersihan rohani ataupun kebersihan hati. Okay. Last. Menyapu lantai. Kebersihan jasmani ataupun rohani? Jasmani. Jasmani, pandai. Jasmani ataupun inilah fizikal kan, tempat tinggal kita tu.
Okay, seterusnya. Nanti. Okay. Yang ini saya baca, nanti awak pilih jawapan ke atas, eh, mana yang sesuai. Okay. Pilih jawapan yang betul berdasarkan pilihan jawapan yang diberikan. Okay. Yang pertama, Islam mementingkan umatnya menjaga. Menjaga apa? Agak-agak menjaga suku. Menjaga kebersihan. Ah, betul. Kebersihan. Alright, yang kedua. Contoh menjaga kebersihan diri ialah suka. Kebersihan diri ialah kebersihan ataupun contoh menjaga kebersihan diri ialah gosok gigi ataupun contoh menjaga kebersihan diri ialah sehat ataupun rohani. Ha, yang mana satu? Contoh menjaga kebersihan diri kat atas ni. Yang mana satu? Kalau bagi hint sikit. Nampak tak? Gosok gigi. Contoh menjaga kebersihan diri ialah gosok gigi. Boleh? Okey, kita pergi kepada seterusnya. Allah apa kepada hamba-Nya yang menjaga kebersihan? Allah apa ke atas ini? Allah suka. Ah, pandai suka. Nah, Allah suka ataupun kalau kita nak pergi ayat yang lebih sedap lagi, Allah sayang kepada hamba-Nya yang menjaga kebersihan. Boleh? Suka ataupun sayang. Kan? Okey, yang keempat. Berhasad dengki atau kita bahasa mudah kita dengkilah dengan kawan kita kan. Kita tak nak macam tu. Okey, dengan orang lain merupakan kotoran. Kita ada rasa hasad dengki atau benci dengan kawan ni. Apa benda merupakan kotoran? Apa? Gosok gigi. Ada dua lagi yang tak jawab ni. Yang sihat satu, rohani satu. Yang lain kita dah pilih dah. Ah, pandai. Berhasad dengki dengan orang lain merupakan kotoran rohani ataupun hati. Boleh? Okay, last. Jadi kita dah tahu lah kan jawapan dia apa. Satu lagi jawapan yang kita pilih. Hidup akan apa dan cergas jika kita menjaga kebersihan. Hidup akan sehat. Sehat dan cergas jika kita menjaga kebersihan. Alright, selesai yang ni. Okay, sesuaikan aktiviti berikut. Okay, yang pertama, gambar apa ni? Mandi. Mandi, pandai, mandi. Yang kedua, ingat tak? Masuk tanda tu apa? Istinja. Ah, istinja. Pandai. Tu dah boleh dah tu. Ha, nanti kat kawan-kawan tanya, Safia, Safia tahu tak apa maksud istinja? Anda boleh terangkan kan? Ha, perempuan, kita basuh selepas kita membuang air kecil ataupun air besar. Okey, seterusnya, dia buat apa ni? Membasuh? Dia buat apa ni? Gambar apa ni? Berwudu. Okey, last sekali. Ha, dia gosok gigi. Gosok gigi. Ah, gosok gigi. Ramai-ramai tu gosok gigi dengan keluarga dia. Alright, selesai ni. Saya pun terpaksa jaga latihan ni. Alright, okay. Last, saya rasa yang ni yang tak akhir dah pun. Okay, tak apa. Kita terus, kita habiskan mana yang sempat, okay? Okay, arahan yang kelima adalah tandakan raik pada pernyataan yang betul dan pangkal pada pernyataan yang salah. Okay, tujuan bersuci dalam Islam. Okay, yang pertama, mengerjakan ibadah dengan sempurna. Raik ke pangkal? Betul ke salah? Tujuan bersuci dalam Islam. Kenapa kita perlu bersuci? Ataupun kita kena dalam keadaan yang bersih? Yang pertama, mengerjakan ibadah dengan sempurna. Betul ke tak? Faham tak? Ha, mengerjakan contoh kita solat tu dalam keadaan yang sempurna. Ataupun kita mengaji membaca Al-Quran tu dalam keadaan yang sempurna. Betul tak? Right. Ah, right. Pandai, right. Okay, yang kedua, membalikkan air. Betul ke? Pangkah kat sini. Alright, seterusnya lah dijauhi daripada penyakit. Betul ke salah? Tujuan kita bersuci dalam betul. Betul. Jadi kat sini yang ni betul. Pangkah betul. Okay, last. Jelaskan hikmah menjaga kebersihan. Okay, yang pertama, kita gosok gigi. Salah. Okay, Zaza baca yang ni kan. Zaza baca yang atas ni. Lepas tu, Zafia pilih sama ada gosok gigi ke berwudu. Boleh? Okay, yang pertama. Badan menjadi bersih dan sihat.
Gosok gigi ke berwuduk? Berwuduk. Berwuduk, pandainya. Okey, seterusnya. Mulut dan nafas berbau wangi. Gosok gigi ke wuduk? Gosok gigi. Gosok gigi. Okey, bawah pula. Gigi jadi bersih dan sihat. Gosok gigi. Gosok gigi. Last kali, ibadah menjadi sah. Apa? Gosok gigi berwuduk. Ha, yang ni dua ni. Satu, dua, berwuduk. Yang ni gosok gigi. Gigi jadi bersih dan sihat. Dan mulut dan nafas ke bawah. Okey. Ha, rasanya yang ni tak akhir dah. Nombor tujuh ni tak akhir. Warnakan hikmah mandi dalam kehidupan seharian. Okey. Yang mana satu? Hikmah mandi. Semua ni kan? Betul tak? Perut menjadi perut menjadi selesa. Okey. Perut menjadi selesa ni untuk istinja tadi. Ingat tak? Kan kita pergi bila air untuk buang air kecil ke air besar. Yang ni untuk perut menjadi selesa. Jadi yang ni kita tak perlu mandi warnakan lah kan? Okay. Badan menjadi sihat. Salah satu hikmah mandi. Betul? Okey. Seterusnya adalah apa? Rasa segar. Betul tak? Rasa segar bila kita lepas mandi. Betul. Eh? Okay. Seterusnya, ini apa? Tubuh badan menjadi bersih. Aiyah, pandai. Itu salah satu hikmah mandi. Dan yang terakhir, ibadah menjadi sah. Selalunya kita mandi ni untuk mendapatkan, untuk menjadikan ibadah kita tu sah, diterima oleh Allah. Okey, boleh eh? Okey, jadi saya rasa untuk hari ini itu saja dulu. Sebelum kita berhenti, kita tengok balik. Kita rangkumkan semula apa yang kita belajar hari ini. Okey, yang kita belajar hari ini adalah konsep kebersihan dalam Islam kan? Salah satunya kita perlu dalam keadaan yang bersih. Ingat, tiga benda. Satu, diri kita, badan kita perlu dalam keadaan bersih. Yang kedua, pakaian kita yang kita pakai sama ada pakai di kaki ke, di tangan ke, di badan kita ke, ataupun kepala kita, tudung kan, dalam keadaan yang bersih. Dan yang ketiga adalah tempat tinggal kita, ataupun sekeliling kita. Contohnya macam tempat usaha sekarang ni, dekat meja usaha ni mesti dalam keadaan yang bersih. Sama juga dengan Safiyah dan Agam, ataupun belajar-belajar yang lain. Contoh kat tempat kelas kita ke, ataupun dalam dalam bilik, terutama dalam bilik kita kan, contohnya ni tempat tidur kita mesti dalam keadaan yang bersih. Boleh? Tempat kita tinggal ataupun kita, tempat yang kita nak duduk ni. Boleh eh? Kesimpulan kepada tajuk hari ini. Okay, jadi untuk hari ini tu sahaja dahulu. Tak sabar pun kepada Safiyah untuk tanyakan soalan. Kalau ada apa-apa Safiyah nak tanya. Kalau tak ada, kita berhenti kelas kat sini. Okay, ada apa-apa tak Safiyah nak tanya? Tak ada eh? Okay, boleh faham ya untuk tajuk hari ini? Okey, jadi untuk kelas hari ini kita berhenti sampai kat situ dulu. Nanti kita jumpa pula untuk next kelas insya-Allah nanti Ustaz Zaman dalam dalam grup. Okey. Okey, kita baca doa dulu lepas kita tutup bacaan kita tutup kelas kita dengan surah Al-As dan tasbih kafarah. Okay, kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu Terima kasih kepada Safia dan pelajar-pelajar yang lain. Nanti dia boleh tengok dekat YouTube. Tak akan masuk ke dalam YouTube apa ni, kelas kita hari ini. Okay? Kita jumpa untuk next kelas pula insyaAllah. Terima kasih Safia dan pelajar yang lain. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam.